Hai guys, kembali lagi di channel gue Rizal Sucu. Oke, kali ini gue konten yang sangat tidak bermanfaat tapi membuat anda melotot. Apa sih, nggak jelas anjing. Intinya kali ini adalah konten cuci mata ya. Sebenarnya bukan cuci mata amat sih, nge-fresh mata gitu biar seger gitu. Daripada lu lihat-lihat isu-isu hoax-hoax mulu gitu, mending nonton video gua gitu ya. Kali ini kita mau reaction TikTok lagi ya. Kita nyari yang adem-adem gitu ya. Ukti, enggak ukti sih sebenarnya, member-member yang cantik-cantik gitu. Gue pengen member JKT48 gitu. Enggak tahu kenapa gue lagi suka banget karena mereka cantik-cantik, cuy. Oke, langsung aja ke member pertama ya. List member pertama ini sekarang itu gue pengen nge-react 3 member. Kemarin itu gue satu-satu aja sih, satu member gitu. Tapi kali ini damage-nya enggak nahan, cuy. Sebenarnya yang pertama ini dia bukan anggota JKT48 lagi, lebih ke ex member gitu. Cindy Uvia ini imutnya itu buset, keimutan yang hakiki ini. Dia kalau cosplay jadi cosplay ini, siapa sih anjing, nge-like banget. Dia kalau jadi cosplay anime cocok parah sih. Videonya udah banyak sih ya, langsung aja gitu. Gue pengen nyari video-video yang damage-nya nggak nahan. Coba ini nih yang views-nya 300.000. BTW sebentar ya. BTW nanti musik-musiknya gue timpa gitu. Jadi supaya nggak kena copyright aja gitu ya, nggak pakai musik asli juga. Soalnya kalau pakai musik asli itu takut banget, guanya takut kena copyright gitu aja sih. Nyala langsung. Harus siap mental, cuy, menghadapi yang begini tuh. Sakit banget image-nya, gila. Sakit banget, aduh. HP gua berkurang, cuy. Aduh. Tahan baru satu video. Lumayan sadis ya. Coba. Aduh. Ini yang baru nih. Isi gue gak sebet sih. Coba ini. Jangan ini nih. Coba yang lain ya. Ini nih, coba nih. You don't say me fat. I don't eat your ass. I don't drink your water. Don't say me fat. I'm just a baby. Iya, adek. Dia lebih tua dari gue sih, jangan bilang panggil adek, tapi lebih imut sih. Coba. Udah. Serem anjir. Damage-nya nahan. Cek ini terakhir dah. Merinding anjir, merinding.
Oke, coba yang lain ya. Member yang lain dulu. Gue lagi suka sama Fioni sih. Fioni JKT48X. Di matchnya sama-sama enggak ngotak. Tapi dia itu lebih ini sih, lebih unyu gitu. Enggak tahu kenapa. Pelurunya dikit sih ya. Kayaknya masih belum ini udah belum viral banget. Gue viralin dia. Ke viral ya. Iya. Coba video pertama nih. Enggak ada damage-nya. Enggak ada, itu kurang lucu. Lo pakai wig ya? Kenapa? Malu ke sekolah dengan rambut kayak gitu? Enggak, gua enggak pakai wig. Alah, bohong. Oh, atau mungkin lo ke salon minta rambutnya disambung. Ku tampar ya. Lo berdamage. Lihat mukanya aja damage-nya itu. Anjir. Serem sekali cewek ini ya. Face challenge. Try to make a face that fits my description. Ready. Grinning face with normal eyes. Grinning face with clenched teeth. Slightly smiling face. Winking face. Disappointed face. Thinking face. Nauseated face. Angry face. Crying face. Clown face. Face ch- Yeah. Awas dulu, kena di page lo. Udah. Lu nontonnya harus minggir ya. Open up the safe, bitches got a lot to say. To see any face that'll put you in your place. Seven letters on the open up the safe. Oh gitu doang. To see any face that'll put you in your place. Seven letters on the open up the safe. Gitu doang. Gitu doang. Santuy, HP gua masih ada 50 dah ya. Tadi damage-nya itu ada yang damage 10, ada yang 20, ada yang 15 gitu. Santuy, gua masih hidup. Lucu anjir. Ngelawak ceritanya dia. Tapi berdiri cuy. Cantik banget asli ya Allah. Gue pengen banget sih. Sisain gue yang begini sih satu aja ya Allah. Oke. Coba ke yang lain ya. Siapa ya? Tadi gue habis lihat Ciupi, terus ke Pioni, terus ke siapa ya? Yang di match gede gitu loh. Desi, coba Desi ada enggak ya? Desi. Jangan dah. Yang paling sempurna aja. Sani. Sempurna. Oh, videonya kita langsung ke cuisannya aja ya. Tuh kata dia tuh lu mau cantik masuk JKT48 intinya gitu. Lu yang B aja, nanti diajarin makeup aja sama Ci Sempurna. Critical damage nya yang video drama nih. Apaan sih? Untung cakep. Anda bebas mau ngapain aja kalau cantik, coy.
Wow, yang mana ya? Ini dan nih yang virusnya paling banyak. Aku pengen semuanya. Ada. Tapi nggak tahu kenapa ya, gue lebih ngefans sama Gracia gitu daripada Sane itu. Soalnya kayak apa gitu, Grey itu di mata gue tuh bidadari cuy. Dia itu tuh gue fokusin ke Gracia gimana dong? Gere gila cantik banget sih Gere. Allah. Enggak kuat gue Gere lihat lu Gere. Coba yang Cisani aja ya. Kan sekarang nontonan Cisani kita. Ci sempurna ini apaan sih ini? Pesan. Kenapa semua ini namanya? Tinggi ya. Namanya Sumini. Dia adalah pembantu yang sangat cantik. Kok beli pembantu kayak gini di mana ya? Dia ngejok ceritanya, cuy, ngejok lu. Ngejok. Kojuk sih ngejok anjir. Cewek ngejok ya cantik bebas. Mau lucu nggak lucu, kalau cantik bebas. Coba yang joget-joget dong. Jadi udah ya, nanti dah ya. Kita lanjut ke member-member selanjutnya. Coba lu request deh ya. Coba lu request, bang, request dong. Member ini dong, cantik loh. Iya bang, jangan itu aja bang. Yang ini dong, yang ini dong, yang ini. Yo, bias lu apa sih? Gue nggak tahu ya. Kalau anak K-pop kan biasanya manggil bias ya. Bias itu member yang paling dia suka itu. Lo kalau di JKT48 apa ya? Bias juga nggak sih? Nggak tahu, gue ini anak awam. Gue cuma suka-suka mereka itu gara-gara nonton filmnya Dua Garis Biru. Lu tau lah Jara ya. Oke, gitu aja sih video kali ini ya. Terus bro, jenis video ini kalau lu suka like aja sih, kalau nggak suka dislike aja sih. Gue mah santuy orangnya ya, bodoh amat sih. Sebenarnya gue nggak mau di dislike sih. Oke, jika lu pengen request buat next video, komen aja di bawah ya. Till next time. Ngapain si anjing? Dindelas. Bye. Sorry toxic.